Sosial pelarian Rohingya yang berlindung di Malaysia mahu pulang secara hormat sekiranya diberi kerakyatan oleh kerajaan Myanmar. Itu antara luahan mereka yang ditemui Astro Awani di Langkawi pada baru-baru ini. Ikuti laporan eksklusif bersama Hilal Azmi. Nama saya Muhammad Husin bin Sultan Ahmad. Saya dari Myanmar di Malaysia. Ada tahun 2000 disampai Malaysia. Bapa kepada lima anak ini bekerja sebagai buruh di salah sebuah projek pembinaan di Langkawi. Dua daripada lima anaknya dikahwinkan beberapa tahun lalu demi keselamatan. Mereka yang tinggal bersamanya ketika ini hanyalah tiga lagi anaknya yang masih belajar. Pada asalnya, Husin mahu mendalami ilmu agama di Malaysia. Tetapi desakan hidup di Arakan menyebabkan dia ambil keputusan untuk kekal di Malaysia. Untuk saya 2000 datang di sini, saya punya pemikiran untuk macam mana mau dapat itu ilmu tinggi lagi lah. Sekarang kita tidak pasport, tidak apa-apa, kita mau alim ga, doktor ga, apa nama tisha ga, syekh ga, semua sini tidak ada negara, tidak pasport, kita semua jadi kuli lah. Bila ditanya tentang kaitan jenayah dengan masyarakat Rohingya di Malaysia, ini jawab Husin. Ilmu kecil pun kita mau belajar susah. Sebab kita punya negara susah mau belajar ilmu. Satu sama lain itu mengajar, belajar kena susah. Itulah kita punya orang baik pun ada, tidak baik pun ada. Seluruh dunia sama jugalah. Di sebalik semangatnya untuk mendalami ilmu agama di Malaysia, keinginannya untuk pulang masih menebak. Kita sini sementara. Kalau terima tu Myanmar, kita mesti kena balik. Sebab apabila kita negara asal negara ada, kita lain-lain negara dapat pasport. Pasport ada kalau kita ada hargai. Kita orang lain kita mau nampak hormat. Hari ini kita macam mana, ilmu tinggi ga, doktor ga, alim ga, syekh ga, tisha ga, tidak ada hormat, tidak ada hargai. Sebab kita tidak ada negara, tidak ada pasport. Itulah kita kalau boleh balik, balik. Lepas tu mai kena balik lagi Malaysia ga, mana-mana negara ga. Kita ada pasport, kita ada hargai juga. Baginya, status pelarian menyebabkan bangsa Rohingya dilihat lemah. Malah diketepikan untuk mendalami sebarang ilmu. Husin bagaimanapun tetap optimis dan melihat sokongan daripada masyarakat dunia ke atas isu Rohingya sebagai sesuatu yang positif yang mampu membawa sinar harapan buat mereka.